negara Djibouti. Ini nih 2 kali 40 segini nih, banyak ya rekan-rekan semuanya. Nah ini kita 2 kali 40 ya rekan-rekan semua, dan ini pakai kontainernya juga 2 full kontainer gitu. Ini dari perusahaan aku Djibouti. Ini dia warnanya agak black gitu. Itu ada ini juga namanya, akan menunjukkan perkarangan semua, namanya Regal 2P. Regal 2P red, ini ukurannya dark marron. Dark marron, jadi ini kayak merah, dark brown, sorry. Kita juga buat di sini Indonesia legal ya. Bisa rekan-rekan semuanya, Regal 2P, 4 kali ini ada ukurannya, 40x704x2055, warnanya ada keterangannya, dark marron. Gitu deh. Djibouti, ibu kota negaranya Djibouti juga, bahasanya Somalia. Oke, untuk kontainernya rekan-rekan ini full kontainer ya, gitu. Ada dua lagi dia, ada dua bersebelahan sampingnya. Itu kita pakai kontainer. Oke, untuk barangnya bisa dimasukkannya. Masukannya rekan-rekan semua, kita mau ekspor 2x40 feet, 2 container ya. Wow, keren banget rekan-rekan semua. Nih, ini akan udah gue inspeksi dulu dokumentasi, dan tibanya saatnya untuk memasukkan ke dalam gitu, sampai full. Ini kita 2x40 feet ke negara Djibouti, Afrika Timur ya rekan-rekan semua. Gitu. Terus pemasukannya rekan-rekan semua, kita mau ekspor 2x40 feet, 2 container ya. Wow, keren banget rekan-rekan semua. Nih, ini akan udah gue inspeksi dulu dokumentasi, dan tibanya saatnya untuk memasukkan ke dalam gitu, sampai full. Ini kita 2x40 feet ke negara Djibouti, Afrika Timur ya rekan-rekan semua. Gitu. Kembali lagi di channel, pada hari ini kita akan mengirim 2x40 feet. Nah ini seperti biasa rekan-rekan, ini ke negara Djibouti. Djibouti itu di Afrika Timur. Nah tuh, jadi kita akan mengirim iya makanya aku pikir kok ini ada full kontainer 2x40 feet. Nih tinggal kita lagi kunci. Proses dikunci ya. Nih ini lagi senang banget kalau udah kelar. Senang banget kalau udah kelar. Ini udah siap.